tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan pada relevansi dalam, ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Jadi, relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Contoh implementasi prinsip relevansi dalam proses pembelajaran, misalnya dalam mengembangkan materi pembelajaran, harusnya sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik. Nah, akan tidak relevan apabila guru mengembangkan materi pembelajaran yang menggambarkan tentang kehidupan di kota-kota besar pada para peserta didik yang berada di pedesaan. Ketika kurikulum tidak mengikuti perkembangan dalam mengembangkan pembelajarannya, seperti teknologi sebagai sarana pembelajaran yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan menghambat siswa juga dalam berkembang mengikuti jalan kehidupan. Sekian atas diskusi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.